Assalamualaikum, salam satu nyali wani. Saurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita pikir para pendukungnya Persebaya bonek mania mesti seneng. Pemot dino Senin mergai ya luweh biar lancar yo pora, yo mesti yo. Lah iki apa yang jelaske kondisi Persebaya ndek wingi musuh Persipura. Tak pikir akeh ya sing beranggapan saurunge musuh Persipura iki ade podo pesimis lah. Delok lawan abot koyo ngono yo to. Pemain Persebaya akeh sing gak iso melu no pada pertandingan kuwi. Akeh kan seniore Arin William, Otavio Dutra gak melu main. Akeh lah hampir separuh iki gak melu pertandingan, tapi berkat tangan dine Mas Aji iki yo wis. Wis opo piye nek diomong yo apapun bisa terjadi dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Ya dhewe kudu nglalekno lah tiga saurung musuh PS Tira cegep sarung-sarung kan adu ya kayak kalah ini. Kudu nglalekno saiki madep ning ngarep delok perjuangan Persebaya sing dengan komposisi saenek iki iso ngalahno peringkat 3 yaiku Persipura. Nah, Mas Haji ini dua resep gue ngalahno Persipura iya nek loro di kuncinya seluruh pemain kami pertama bekerja keras, kedua mereka begitu menikmati permainan, terang Aji Santoso pada laga kuwi. Nah ini dibuktikno karo pertandingan ini adewe iso mendominasi lagi tak wacan nah. Kami cukup jelas mendominasi permainan dengan ball position dengan bola-bola pendek 1-2 di area gawangnya Persipura. Yo gak enek sing salah lah songko statement nih Mas Haji ki. Memang enek yo ngono kuwi lho. Jadi dengan skuad saya enek dengan semangat sing api harus yo mau iso ngalahno Persipura. Sebenarnya nek delok babak pertama sebenarnya yo datar-datar wae babak keloro yo datar, cuma mentalitas ae dhewe sing patut diacungi jempol lho. 90 menit yo njelalah yo iso bertahan, malah nih menit akhir the hero si Persebaya Da Silva iso mbobol gawangi Persipura. Yo muga kedepannya tambah apik wae kanggo Persebaya, tambah moncer yo nek ndelok songko posisi klasemen yo memang ados, paling enggak yo kedepannya iki iso menang terus ngono lah dungane ngono ae. Yo wis ngono songko aku salam satu nyali wani.